Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Misteri Gaming. Oke, kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat karakter game kode keras yang di developerin Digital Arta. Dan di sini saya akan membuat sebuah karakter seperti Lala, Rini, Senja, Adit, Angga. Kalau pokoknya semua karakter di game kode keras, tapi kecuali itu ada yang terkecuali. Bukannya nggak bisa bikin game karakter semuanya nih. Pokoknya nggak semuanya bisa, maksudnya gitu. Nggak semuanya bisa game karakter kode keras bisa dibuat di Komipo, karena harus download kayak mentahan gitulah. Ini kan di sini kan udah ada yang di aplikasinya. Tapi kalau yang kayak seperti Alex tuh, terus siapa lagi tuh, Aldo tuh. Nah, yaitu kalau Aldo nggak bisa karena rambutnya nggak ada, coy. Tekstur rambutnya nggak ada. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, di sini kita buka software namanya Manga Komipo ya. Nah, dan di sini kita pilih nomor 5. Nah, terus kalian terserah nih mau bikin komik apa mau bikin satu aja. Oke, bikin yang ini aja ya, yang satu gambar aja. Kan bisa juga tuh bikin dua, kayak bikin komik itulah, bikinnya kayak terpotong-potong gitu. Nah, dan di sini kita pertama-tama kita kasih background dulu ya. Kalian bisa ngambil di Google, kalau enggak ngambil di sini aja nih, sudah disediain. Nah, kita ngambilnya yang mana ya yang bagus? Ini kayaknya. Ini. Oke, yang ini. Nah, ini bagus, guys. Waduh. Tapi kayak gini deh. Jelek. Sorry. Nah, yang ini kayak bagus nih. Bagus enggak sih? Oh. Jelek lu. Jelek gak sih? Kayak jelek gak? Bentar, gue cari dulu yang bagusan dikit ya guys ya. Bentar. Kita ambilnya. Nah, udah ini aja deh. Nah, ini jelek. Agak ngeblur gitu guys. Nah ini nih nice yang gue bikin. Nah, sekarang kita bikin karakternya, guys. Nah, di sini juga by the way udah ada Seven ya. Seven kayak karakter Angga, karakter Raka. Dan di sini ada karakter Aji sama karakter Senja. Nah, saya akan mengasih tahu cara membuat karakter yang termudah dulu deh. Kayak karakter Lala. Oke, kita buat di sini ya. Kita ke ini. Present karakter. Terus kita pilih karakter yang ini, yang mana aja pokoknya lah. Terus kita edit, pencet dua kali sini ya. Nah, di sini kita ubah mukanya, kita pilih rambutnya. Nah, kita bikin Lala kayak gini, guys. Nah, di sini kan Lala ada kuncirannya ya. Nah, di sini kita hilangin, guys. Ini kan di sini ada kuncirannya ya, by the way. Mana ya? Nah, ini nih. Nah, kita hilangin. Nah, ini kita hilangin. Nah, jadi Lala kan. Nah, oke, terus warna rambutnya kita ubah, cuy. Ubah jadi hitam. Nah, jadi Lala Badah ini. Terus di sini ada apanya lagi ya? Nah, bajunya, cuy. Sudah bajunya. Bajunya Lala nih, yang ini kalau nggak salah. Nih, ini. Nah, ini bajunya Lala. Oh, udah mirip Lala banget kan? Gitu aja guys. Terus kalian pilih save ini. Terus ntar kalian kasih nama. Nah, kita sini terus kasih nama Lala gitu aja, terus save. Itu aja. Udah. Ya kan? Nah, terus saya akan mengasih tahu juga cara bikin Senja ya, teman-teman. Nah, bikin Senja itu gampang banget, sama kayak bikin Lala. Pertama, kalian cari rambut nya yang ini, yang rambutnya kayak Caca ya. Ntar rambutnya kayak Caca nih, rambutnya Caca nih ya.
terus kita ubah ke warna hitam. Nah, terus kita ke mana nih? Ini, ke ini. Ke pants. Terus kita pilih black hair. Nah, ini rambutnya senja, guys. Nah, terus kita pilih, nah, ini udah mirip senja kan? Buset. Senja nih, guys. Nah, kan kuncir. Oke, terus kita pilih ada kacamatanya ya, kalau nggak salah. Mana ya kacamatanya senja? Senja mana kacamatanya? Nah, gelas. Nah, ini dia senja. Ah, udah mirip pedas. Terus mukanya, woi. Mukanya mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini mukanya, cuy. Nah, udah mirip senja bedah, sumpah. Terus kita ubah baju sekolahnya, cuy. Baju sekolahnya itu kalau nggak salah enggak. Mana ya baju sekolahnya? Kita pilih yang ini. Terus kita pilih yang strawberry. Nah, udah mirip bedah sama karakter senja, guys. Nah, di sini saya juga akan membikin apa ya? Bikin apa lagi ya? Bikin karakter Angga lah, pasti gampang, cuy. Oke, bikin karakter Angga deh. Nih, kalian bisa bikin sendiri, guys. Di sini, guys. Biasa kalau misalnya udah selesai, kalian bisa save di sini ya. Kita pilih karakter cowok. Oke, yes. Nah, di sini udah kayak karakter Angga, cuy. Buset, no. Cuman kita ganti ini aja. Nah, enggak. Nih karakternya Angga, no. Terus kita ganti. Udah gini aja lah. Ininya kita ubah jadi mana ya? Baju sekolahnya mana, cuy? Baju sekolahnya mana, buset? Nah, ini dia baju sekolahnya, cuy. Nah, udah mirip Angga Beton, buset. Dah, mungkin segitu dulu tutorial cara bikin karakter ini ya, karakter kode keras. Nah, kalian kalau misalnya mau masukin, ya tinggal gini aja. Ini kan ini udah di siap nih, kayak gini. Bentar ya, gua kasih tutorial dikit lagi deh. Nah, kita masukin Adit ke sini, guys. Nah, kita tunggu. Nah, terus kita pilih ini. Nah, biar agak jauh. Nah, kan ini kan. Nah, terus kita pilih gaya, guys. Gaya di sini. Kita mau posenya apa? Ini terserah, banyak banget deh. Nah, di sini ada yang pose minta-minta. Buset. Nah, ada yang posenya kayak gini. Nah. Keren kan? Oke, mungkin segitu dulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester.